lagi kawan di channel kami. Nah, ini merupakan tips atau cara praktis membakar kepala sapi di sapinya gede. Caranya, ambil dua kawat, boleh kawat jemuran atau apa, ikatkan satu kawat ke tanduk dan satu lagi ikatkan ke bagian mulut atau hidung. Setelah itu dua kawat tersebut direntangkan, diikatkan di atas, baik itu di pohon atau dimanapun lah, terserah. Nah, setelah itu digantung sehingga kepala tersebut tepat berada di atas kobaran api atau di atas bara. Jangan lupa digoyang-goyangkan, diayun-ayun begitu. Tujuannya biar rata, semua bulu terbakar. Ngebersihin bulunya gimana? Gampang bro, tinggal ambil mesin amplas atau bur. Nah, ujungnya dipasang keping atau lempengan amplas. Nah, seperti itu, lihat di video. Nah, kemudian setelah berputar dengan sempurna, gosokkan ke seluruh bagian kepala sehingga bulunya rontok, tinggal kulitnya menjadi bersih seperti itu. Ini tip praktis, mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, dengan cara lain masih banyak cara. Ini salah satu dari cara membersihkan kepala ayam, kepala sapi, nah, gitu. Maksudnya bersihkan bulu-bulunya. Oke, selamat mencoba. Gak mau merapat. Lihat ya, dan nasibnya kan sapi. Kebakaran bro, cara mengaluskan pipi begini.